Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para sahabat semua. Dan kita kembali kepada pembincangan kita tentang asas tajwid Al-Quran. Di bawah tajuk iaitu mengenali dan menulis huruf hijaiyah yang terdapat di dalam Al-Quran yang membentuk kalimah, ayat dan surah serta terbentuknya sebuah Al-Quran. Jadi pada dengan itu saya mohon semua sahabat-sahabat agar orang lain dapat belajar sama, iaitu like dan share rancangan kita ini supaya yang tidak mengetahui hukum tajwid dengan sempurna dapat belajar daripada awal pembelajaran kita, insyaAllah. Baik, pada hari ini kita belajar huruf yang ketiga iaitu huruf ta. Saya akan menulis bagaimana menulis huruf ta. Huruf ta ini macam juga huruf ba, iaitu macam ada macam piring kemudian naik ke atas. Cuma huruf ta dia mempunyai titik, dua titik di atas. Perhatikan. Baik, saya padam dan saya tulis sekali lagi supaya tuan-tuan dapat melihat. Iaitu daripada atas ini bawa ke kanan sikit dan kemudian bawa ke bawah mendatar dan naik ke atas sikit. Dan kemudian bubuh tanda titik. Baik. Ta ini mempunyai dua nama. Satu ta, yang kedua ta. Jadi dua nama. Kemudian dia boleh bersambung dengan huruf sebelumnya dan selepasnya. Maksudnya kalau ada ta di sini, ta, maknanya boleh disambung dengan huruf lain di belakangnya dan juga huruf yang lain di belakangnya. Saya kata di sini saya buat sini huruf ta, sini huruf ba, ini huruf sin. Jadi ta yang kita belajar ini dia hurufnya, iaitu dua titik. Dua titik. Jadi maknanya boleh bersambung belakang, boleh bersambung depan, itu maksudnya. Baik, huruf ini adalah huruf yang menerima titik. Dan kita perhatikan ada dua titik di atas. Dan mahraj huruf ini yang paling penting saya bintangkan di sini, iaitu hujung lidah menekan gusi di pangkal gigi kacip atas. Iaitu kita tekan hujung lidah kita pada pangkal gigi kacip kita, iaitu pada gusi yang keras itu. Dan kemudian kita lepaskan ta, ta. Jadi ada angin. Tengok sifatnya pula, iaitu sifat yang pertama hamas, nafas terlepas, iaitu berangin. Itu yang saya kata, bila kita tekan pada pangkal gigi kacip, iaitu di gusi pangkal gigi kacip itu, bila kita lepaskan dia akan berangin. Ta, ta. Kemudian dia bersifat syiddah, suara kita tertahan masa nak melepaskan huruf ta itu. Dan kemudian yang ketiga, dia mempunyai sifat istifal, iaitu pangkal lidah kita tidak terangkat masa menyebutnya. Dan yang keempat, infitah, di mana antara lidah dengan langit-langit terbuka. Kalau tak terbuka, macam mana nak keluar huruf ta itu? Perhatikan, iaitu cuba sahabat-sahabat punya praktikan, iaitu letak hujung lidah tu pada gusi gigi kacip atas dan lepaskan dan sebut huruf ta. Ta. Nampak angin tu keluar dan kita punya lidah dengan langit-langit itu terbuka. Dan kemudian yang kelima, dia bersifat ismat, di mana tertegah dari segera terkeluar huruf ta itu dari rongga mulut kita sebab kita meletakkan lidah kita tahan kat situ baru lepas. Jadi itu sebab dia tidak keluar dengan segera. Jadi itu maksudnya ismat, tertegah dari segera terkeluar. Maka itulah sahaja yang dapat saya terangkan tentang huruf ta. Dan saya berharap sahabat-sahabat semua dapat memahami dengan mereview, iaitu melihat kembali berulang-ulang. Dan jangan lupa share video ini dengan teman-teman yang lain agar mereka dapat sama-sama belajar dengan kita. Mudah-mudahan dengan share itu kita mendapat pahala daripada Allah SWT, insyaAllah. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di dalam perbincangan kita berhubung dengan asas tajwid Al-Quran, siri yang ke-6 di bawah tajuk iaitu mengenali
dan menulis huruf hijaiyah yang membentuk kalimah, ayat serta surah di dalam Al-Quran dan terbentuknya sebuah Al-Quran. Hari ini kita akan berbincang tentang huruf Tha atau Tha. Jadi sama-sama tumpukan perhatian pada whiteboard belakang dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan dengan share tersebut kita mendapat pahala dan juga keredaan Allah SWT di dalam kehidupan dunia dan di akhirat, insyaAllah. Mari kita mulakan. Baik. Huruf besar, saya perhatikan huruf besar dia titik tiga. Saya padamkan untuk menunjukkan bagaimana nak menulis huruf besar. Huruf besar ini sama dengan huruf ba dengan huruf ta objeknya, iaitu kita bawa daripada kanan, turun, menurun daripada kanan, mendata, kemudian naik ke atas sedikit dan bubuh tanda titik. Titiknya adalah tiga. Itu bezanya dengan ba dengan ta. Ta titik dua di atas, ba titik satu di bawah. Jadi dengan itu, saya harap sahabat-sahabat dapat menulis sa dengan cantik, sebagaimana saya tuliskan di sini. Baik. Kriteria huruf sa ini atau huruf sa, dia mempunyai dua nama, seperti ba juga. Dia boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Sama juga dengan huruf ba, dengan huruf ta. Kemudian huruf ini adalah huruf yang menerima titik. Cuma berbezanya huruf sa menerima tiga titik. Baik. Selepas itu kita pergi kepada makhraj. Makhraj yang paling penting, saya bintangkan makhraj itu, iaitu keluarnya makhraj huruf sa ini antara belakang hujung lidah. Belakang hujung lidah, perhatikan ini hujung lidah sini, ini belakang hujung lidah. Belakang hujung lidah tu maknanya kita keluarkan lidah kita sedikit saja daripada gigi gunting kita tu, gigi kacip kita. Kemudian bertentangan dengan dua gigi kacip atas, iaitu bertentangan dengan dua gigi kacip. Ini dua gigi kacip atas. Saya tunjukkan dengan tanda pangkah di sana, ada nampak? Baik. Ini saya tunjukkan tanda dia belakang hujung lidah. Belakang hujung lidah kat sini, gigi kacip kat atas sini. Dan keluar huruf tha tu, di situlah keluar huruf tha. Dengan sifat-sifatnya, pertama sifat hamas, di mana nafas terlepas apabila menyebut, iaitu berangin apabila menyebut huruf tha. Kemudian tha. Kemudian bersifat rakhawah, suara pun terlepas juga. Kemudian mempunyai sifat istifal, pangkal lidah tidak terangkat semasa menyebut huruf tha. Kemudian bersifat infitah, antara lidah dengan langit-langit juga terbuka. Dan sifat yang kelima iaitu ismat, dia tertegah apabila kita nak menyebut huruf tha, itu dia tak boleh terus keluar itu dengan segera, tak ada. Iaitu dia tertegah dari segera terkeluar huruf sa. Jadi itu saja, saya ulangi. Baik, huruf sa mempunyai dua nama, iaitu tha dengan tha. Dua nama boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Dan huruf ini adalah huruf yang menerima titik, iaitu tiga titik di atas sana. Kemudian makhrajnya antara belakang hujung lidah bertentangan dengan hujung dua gigi kacip atas. Kemudian sifatnya hamas, rahawah, istifal, infitah dan ismat. Maknanya ada lima sifat bagi huruf sa. Dan semua kena patuh dan dengan sifat-sifatnya baru kita dapat menyebut huruf ta dengan baik, insyaAllah. Itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.